di Medan. Mengucapkan berkata baik itu adalah wa huwa ma fihi thawab.
kalau bisa ngomong itu sesuatu yang bernilai paham. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'd bin Afir menyebutkan sesuatu yang bernilai pahala itu ada tiga. Ada berapa bapak-bapak ibu yang bernilai pahala? Tiga. Ada tiga. Takut kamu ngomong ada satu, berarti goreng dari tanggung. Ya. Ada tiga. Apa yang pertama? Ada tiga. Yang itu segala sesuatu yang bernilai tinggi. Kalau kita mulai dari minum kopi sebenarnya, ketika nikmat alhamdulillah robbil, kata Imam Syaroi meriwayatkan satu riwayat lagi nanti, siapa yang minum memulai dari istilah alhamdulillah, mengakhiri dengan alhamdulillah robbil alamin, maka selagi minuman kita kering dari badannya atau belum berbuang dalam dengan kencingnya, selama itu dia dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu apa ya? Minum, bismillah, selesai, alhamdulillah. Minum lagi, bismillah, selesai, alhamdulillah. Tiga kali, bismillah, alhamdulillah, selesai, alhamdulillah. Sebagaimana yang diberikan oleh Imam Syahawi, sampai yang minum sambil menyebut nama Allah dan memuji Allah, maka selagi yang diminum dan belum berbuang dengan kamu kecil, selama itu dia dirahmati. Kadang-kadang mau kira habis, tidak sempat bisnya. Itu bukan tidak sengaja, ada belum. Jadi saking nikmat. Maka ini yang pertama adalah kata sesuatu yang bernilai baik atau nilai mahal satu D. Karena kalau mau berpikir itu lo kata begini tadi. Ya, la yajtami'u qaumun yadhkuruna fihi. Dia berpikir di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa basyat alaihi rahmat, kecuali orang yang mulutnya berpikir itu dinamu oleh Allah, wa hafatum ul malaikat, dikelilingi oleh Allah dengan malaikat. Terus yang paling bagus, wa dzakarullahu fi man indah, Allah sebut nama-nama yang menyebut nama Allah itu di pada orang-orang yang ada di sekitar Allah. Siapa? Para malaikat. Oh ya Allah, tadi ada sholat, ada beberapa kelompok sedang berdiri, namanya disebut Ustaz Asri Wah Sulai Mangtab Berani ya, Kahimawa, kemudian pokok ape sebut. Jadi ibu-ibu bapak jangan lepas dari diri. Apalagi yang buat dilihat ini salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Ustaz, kita ini boleh dan memuji Nabi boleh, tapi takut berlebih-lebihan. Selagi itu kita menjadikan baginda Nabi Muhammad sebagai Tuhan, selagi itu kita boleh memuji baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Allah memujinya seolah-olah memiliki sesuatu yang agung. Apa kata baginda Nabi? Wa innaka la ala khuluqin adzim. Bahkan siapa yang ingin sampai kepada Allah, kata Allah, kamu ini baginda Nabi. Ini yang ngomong Allah dia. Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju. Kepengen dapat rahmat Allah, ikut baginda Nabi. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, in kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Kalau memang kamu tinggal dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, fakta dimulai ikuti aku. Jadi kami sekedar itu baca syair. Asyraqal badru wa alaina. Sekedar menyebut Nabi sebagai bulan purnama, laksana matahari, itu belum berlebihan. Kalau saya boleh kasih tahu,
nanya sama bapak ibu-ibu semua, mana yang lebih mulia, matahari, bulan, atau bagi kita nanti? Bagi kita nanti lah. Matahari mana Tuhan itu cuma untuk dibikin. Tapi cahaya bagi kita nanti, melambangkan keimanan. Ini kadang-kadang kita takut memuji Nabi, kita takut. Malah terus aku nanya calon-calon pemimpin kamu itu kata-kata yang layak memuji. Ya, sehebat apapun kebaikan kamu, tidak sehebat bagi Nabi yang layak dipuji. Yang layak dipuji semuanya punya kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Bagi Nabi sedikit pun tak kaki kekurangan. Ini maaf Allah. Walaupun orang ada kata umroh, kekurangan ini banyak. Tahu tak boleh? Boleh tak umroh? Ya, kita yang untuk nanti dulu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan takut-takut kalau berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlebihan sekali kamu berselawat, ya sampai 1,000, sampai 10,000. Nabi dewe mengemo man sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam man sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi bi'an man sallallahu alaihi wa sallam alaihi bi'an sallallahu alaihi alfa. Katakan salah satu riwayat man sallallahu alaihi alfa wajabatlah jannah. Siapa yang bersolat kepada 1,000 maka wajib bagi dia masuk. Ini ku yang dimuliakan oleh Allah. Ayo begin mulut ini dijaga. Sekarang gini, kalau ibu sibuk ngantuk itu tak pahala kamu ngantuk itu tak kayak ngantuk laki kamu bilang kira-kira habis ngantuk laki itu laki itu lupa ada gara-gara ini makin dia dengar kamu ngantuk itu kamu makin sibuk malam makin aku yang ada dari doa ya Allah aku dimulai lagi main-main semoga Allah berikan hidayah. Nah, jauh lebih baik itu daripada sini tahu lagi kita, sini tahu lagi kita, sini tahu lagi kita sibuk kita cerita itu. Ya, lebih baik kita doa. Kan ini umumnya pertama lagi dekri termasuk doa di dalam kita doa. Ada siapa pun dulu-dulu kita di kita doa. Ya Allah beri dosa dia, ya Allah beri dia petunjuk, ya Allah ajak dia menuju Allah. Kau lah yang memberi hidayah. Lalu yang kedua, aku yang kata hari ini banyak belum nilai pahala dan manfaat. Al-Tamli wa-Ta'adu, ngajar dan belajar. Ngajar dan Imam Abu Hanifah ibu, Imam Abu Hanifah itu sampai meninggal dunia di kantongnya tidak lepas dari buku tulis dan pena. Sampai ada kuyok Imam Abu Hanifah, seorang ahli hadis, bukan kuyok itu lebih kepada bertanya tapi agak zaman mana. Apa kata dia? Ya, ya Abu Hanifah, yang teman Mekamin, kenapa kamu ini senantiasa mau padahal kamu adalah syekh, imam madhab, orang alim. Apa kata beliau? Tahu tak tahu hadis? Masa belum boleh dengan hadis Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yanfa'. Siapa yang menuntut ilmu, ya ibu-ibu, dia selalu berada di jalan Allah sampai mati. Maka syahid aku membuktikan bahwa buku tulis sama pen yang isinya bukan catatan tamu yang utang. Ada juga yang bawa buku tulis sama pen, tapi isinya asli utang masih 200,000. Aduh, ini tidak masuk. Itu catatan uang. Kalau yang pak asli itu bukan bawa nyatat siapa yang utang dan beliau, catatan utang beliau bebe. Itu Imam Abu Hanifah. Kenapa? Saking kepengen dicap oleh Allah mutahadir sampai akhirnya. Ya. Itu kadang
guyub. Nah yang guyub itu urusan dunia, jangan urusan akhir. Nah akhir baru yang ketiga, apa yang bernilai pahala? Dakwah. Apa dakwah itu? Ngajak orang lain menuju Allah. Itu namanya dakwah. Suami ngajak istrinya semakin rajin anak itu. Ini dari hadis Nabi. Ini hadis sahih. Rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang laki-laki. Qoma minal laili, bangun malam, wa shalla, kemudian sholat malam. Ya. Wa qaimahu ahlahu. Enggak sampai di situ, Bang. Dan membangunkan istrinya, keluarganya. Ya. Fa inaba, fa inaba atau wa qaimahu ahlahu, fa inaba. Kalau istrinya nolak, fana bohafi wajihah, dipercikkan baiknya di mukanya. Jadi bapak-bapak ini, yang suami yang istrinya melu bangun tahajud, yang istrinya dibangunkan ikut bangun sebelum subuh, itu dirahmati oleh Allah. Ini satu nilai seorang suami. Dirahmati oleh Allah, ngajak istri bangun malam. Apalagi yang punya istri belum Allah diajak untuk Allah, punya istri yang punya masalah suka ganggu orang dinasehati. Makanya ibu bapak kita ini jangan tidak berdakwah. Bagaimana berdakwah itu? Mengajak orang lain untuk ini guanya pikir ngajar dan belajar, kemudian yang ketiga tadi dak hari-hari misalnya itu main ke rumah dulu itu kami itu mama kamu urusan sholat ini mama yang mau berkata sama itu yang disampaikan dan cuma aja di rumah ya jawab dulu bagian dari bagian dak. Nah jadi ibu-ibu yang dimuliakan dan dulu baru datang siangan yang disampaikan oleh iya tadi aku pesan dari kemarin biasanya sebelumnya datang Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Qurdan. Nah berikutnya aksarul kalam, macam-macam ucapan, macam-macam sesuatu yang keluar dari lidah ini disebutkan oleh ulama annal kalam arba'atu aqsam. Ucapan yang keluar dari lidah kita ini ada empat model. Yang pertama, bau mahdud, isinya bahaya. Bahaya murni. Wa nahwu mahdud, yang kedua isinya manfaat murni. Yang ketiga isinya apa? Bau wa manfaat. Ada bahayanya, ada manfaatnya. Wala dharu wala manfaatu. Yang keempat, tidak berbahaya dan tidak bermanfaat. Yang pertama bahaya mutlak. Ini kali kita ngomong yang muncul adalah bahaya, baik bahaya bernilai dunia ataupun bahaya bernilai akhirat. Apa contohnya bahaya tapi bernilai akhirat? Ngomong kotor, ngomong kosong, caci maki, merendahkan orang lain, ya ini omongannya ada. Makanya kita tinggal hindari. Ada sebuah syair mengatakan, lidah ini jirmu sorir ismu kabir. Lidah ini ilmu bentuknya kecil tapi dosamu. Berapa banyak adik-beradik putus hubungan itu gara-gara lidah yang tidak bagus. Maka hati-hati dengan lidah ini. Yang jualan karena pandai ngomong, pelanggannya lah. Nicak kita nih. Makan lama ngomongnya dadar bulung. Salah bunyi memang agak keras. Dadar lagi di mata kamu.
banyak di review dengar. Jadi om aku nggak usah buka itu nggak keras nggak lemah. Kenapa? Kalau makhluk. Karena dia kalau tidak manis tidak bagus untuk om, tapi bagus bagi yang tidak diabetes. Bagi yang tidak diabetes waktu manis itu waktu tidak manis. Bagus ini tidak manis. Kalau bagi yang tidak diabetes kurang manis. Makanya perlu tentu yang tidak cocok dengan kita. Dan cocok untuk bohong. Makanya mulut nanti dan menjadi orang. Nah ya sekolah baik untuk buat ini mulai. Lah ya sekolah itu ada banget. Sebagian uang ini tak boleh mencaci bohong. Asa ayahmu mufairan minhum. Bisa jadi yang dicaci ini lebih baik. Ini pilihan bulan aku. Ini kelebihan deh. Ya, tidak usah mikir kekuatan yang lah yang lain. Aku nak dorongkan ini. Jangan gigit-gigit. Oh ini besar paling namanya mukok pilih ini tidak. Lalu tadinya baik-baik dengan aku. Tadi ngatur ya, gara-gara sama, gara-gara baca dulu. Jadi sudah biarkan yang ini, ya. Ini kadang-kadang kita terkadang salah menghubungi dan saling senyum lagi. Partai, ya. Tidak usah. Yang jadi siapa lagi, ya? Hanya ibu dan ini mulut tidak kok. Jangan keluar hal yang murni bahaya. Jadi Pak Asri, jangan dengan tetangga salah sebut banyak ini kopi dan itu. Ya, kopi tidak betul, apalagi susu. Dan betul, ya. Mana kata kain mawar ni biasa dia masuk aku. Kalau kopi tidak betul, susu. Apa lagi dia kata susu apa ni saudara mana? Ya, jadi apa? Bawal makhluk. Nah, kalau sudah bawal makhluk, apa kata para ulama? Lagu dan minas suku diminhu. Harus di. Ya. Begitu juga tadi. Poin yang ketiga, kalau seandainya ada bahaya dan ada manfaat, lebih baik diam. Ini ada ini kalau aku bicara bahaya, tapi ada manfaatnya pula. Kira-kira kita berpikir pun ada manfaat. Oh, mikiri manfaatnya atau bahayanya? Kata para ulama, mikiri bahaya. Ya, mikiri bahaya. Karena mohon maaf ibu-ibu, ya sebagai contoh, satu hari bagi tanda satu malam Sayyidah Fatimah itu megang kasur sebelahnya Rasulullah dekat. Lalu para setinggi di situ dia berdesau. Mana menilai dia? Ya, kok dekat? Berdesau begitu pas ditengok Rasulullah lagi tahajud bangun malam dan berdoa. Salah satu doa yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah yang membuat dari berdesau sampai nangis Rasulullah berdoa untuk Aisyah khusus. Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akhkharat wa ma a'lanat wa ma asrat. Tiga kali. Ini suami seorang Rasul doa ini sendiri. Ya Allah, ampuni Aisyah. Baik dosa yang terdahulu atau dosa yang akan datang. Baik dosa yang disembunyikan atau dosa yang terlihat. Ibu-ibu, kira-kira ibu, kira-kira Sayyidah Fatimah mendengar suara Sayyidah Fatimah. Sayyidah Aisyah mendengar Rasulullah doakan dirinya. Itu senang atau marah? Anis, kenapa? Bagaimana tidak senang? Makanya nanya-nanya ayah suruh kali mati lagi. Ayah suruh itu mati lagi. Senang tak kau dengan doa aku tadi wahai Aisyah? Siapa tidak senang ya Rasulullah? Kau mau dekat itu so doain kami. Ya pastikan kami diampuni oleh Allah dosa yang tidak senang. Tapi ini belum berlaku bagi semua ibu-ibu. Kayak mawar, seandainya nak niru kayak Rasulullah.
bawa manfaat, lebih baik gak usah ngomong dan gak usah cerita. Kenapa? Gara-gara kita ngomong tahu aset-aset tadi berharap bini kita jadi Sayyidah Aisyah didoakan apa? Nangis baik kamu di Rasul, nangis terharu bahagia, belum tentu bini kita ya. Kenapa? Kita ngomong ini ya, wahai aku kita didoakan kamu supaya Allah ampun di Rasul. Bangsa Allah
hisap yang batal ini, bagi apa yang batal dengan sabuk kopi? Bagi banyak ya, maksudnya. Jadi tidak usah yang menikmati ya. Kita baik masak minum lagi, bahkan harus masuk kakek gitu ya. Orang punya santatannya tersendiri. Kamu akan menemukan kemayang juga. Kenapa? Karena itu kan satu hadis satu panasnya. Siapa yang menasakkan diri kepada nasab seseorang lain? Tapi juga sama. Siapa yang membatalkan nasab orang lain? Itu selalu. Itu ada orang-orangnya khusus. Ya, ada orang-orangnya. Apalagi ini batalkan nasab bukan malam bahas masalah ini ya. Malah sibuk ngatur-ngatur. Maka tak bisa ikut. Tak bisa ikut-ikut. Ini kalau kadang-kadang menuju lebih karena yang pasti siapapun asal kita orang sedunia ini ulama sepakat ini anak kuramaku innallahi atqahu. Ibu-ibu jangan karena asal kita Nabi Bey itu sama orang-orang kafir nasabnya diragukan. Orang Yahudi kan percaya kalau Nabi Ibrahim Nabi kita itu bermasalah kepada Nabi Ibrahim. Malah dia ngomong Ismail itu bukan anaknya sama Nabi Ibrahim. Lebih cahaya lagi, ibunya Nabi Ismail itu hanyalah seorang budak bagi Nabi. Maka dia sambil begini, kakek, aku lebih setuju omongan Buzbeta. Lebih baik salah mencintai daripada salah menilai. Kenapa? Kalau kita salah mencintai, cinta kita tetap dihargai oleh Allah. Tapi kalau salah menghina, pas yang ingin aku mulia, nah, ya, kamu yang gagah nggak tahu yang sempok, nggak tahu yang berbunyi masuk neraka. Mencintai mudah sore tidak salah, mencintai mudah sore tidak salah, tapi membenarkan mudah sore. Terima kasih.